warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi mikrofon di Windows 11 kalian, di laptop Windows 11 kalian itu bergema. Jadi ketika kalian itu sedang kuliah, sedang sekolah dengan menggunakan Google Meet, Zoom, Bebek, dan lain sebagainya, itu suara kalian itu terdengar oleh teman kalian itu bergema atau menggema. Nah, terus solusinya gimana, Kak? Langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kalian buka menu source. Kemudian di sini tulis saja control panel. Nah, di sini ada control panel. Kita klik saja control panel. Nah, setelah itu view bay-nya kalian ubah menjadi large ya. Nah, kemudian kita klik sound. Nah, di bagian sound ini silakan kita pilih recording. Nah, kemudian silakan kita pilih mikrofon yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan headset mikrofon ya. Nah, terus kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, kemudian kita pilih listen. Nah, di listen ini pastikan ini jangan dicentang ya. Ini jangan dicentang. Terus playback torque di device-nya ini pastikan default. Jangan sampai ini speaker atau headphone. Jadi tetap default. Jadi ini tidak dicentang, terus ini default. Nah, jika sudah silakan kalian klik OK. Nah, terus silakan kalian rasakan perbedaannya. Biasanya ketika kalian sudah melakukan tutorial ini, maka speaker kalian tidak akan bergema lagi. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.